Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan cerita mimis lak ya. Mimis lak saya ini kemarin bermasalah di roknya dan penumbuknya itu kurang rapi, ada yang blendet-blendet dan terlalu dalam. Nah, akhirnya ini saya bikin seperti ini penumbuknya, lebih rapi dari yang kemarin. Dan nanti ini saya akan coba untuk langsung berburu buader kuku ya, mumpung buader kukunya ini banyak banget. Roknya saya desain seperti ini, dan untuk merapikan roknya sekarang nggak pakai silet lagi, cuma ngambil mimisnya sama kuku jempol untuk merapikan mimis, untuk merapikan roknya. Nah, ini biasanya kan sama silet, ini diginikan aja udah copot ini. Nah, langsung keluar. Ini hasilnya. Untuk roknya seperti ini ya. Ini akurasinya lumayan bagus lah untuk berburu terkuku. Kita nyoba lagi ya, kita cetak lagi. Ini ngambilnya ini kan biasanya sama silet, ini kemarin saya rubah penumbuknya, ini ngambilnya cuma sama kuku aja ini. Lepas sudah. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini roknya ya. Akurasinya sangat bagus karena saya pakai laras poligon teman-teman. Ini seperti ini ya mimisnya, kelihatan nggak kalau di sini? Untuk roknya seperti ini, roknya lumayan rapi daripada yang kemarin, karena yang kemarin itu blendet-blendet roknya. Ini volumenya sangat besar ya teman-teman. Ini ulunya 3 mili. Jadi kalau kena target itu impactnya luar biasa. Jadi kita cuma sama kuku aja gini dan udah lepas ini roknya ya. Enak sekali. Sama. Ini hasilnya teman-teman ya, lumayan rapi lah.
Untuk bahannya saya pakai mimis kiloan ya teman-teman. Hasilnya.